Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Ramai rumah kick dan dua debutan bikin Shin Tae-yong tersenyum. Dikutip dari footballstar.com Indonesia, pemain muda Persipura Jayapura, ramai rumah kick membuat Shin Tae-yong tersenyum. Hal itu setelah ramai jadi salah satu bintang kemenangan Indonesia atas Taiwan. Aits, tunggu dulu. Sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Pada partai di Chang Arena Buriram, Thailand, Kamis 7 Oktober 2021, skuad Garuda memang tampil impresif. Awalnya ditekan, tapi Indonesia tampil menguasai jalannya pertandingan. Gol perdana buat Indonesia tercipta dari Ramai Rumekik pada menit ke-18. Evan Dimas lantas menggandakan kedudukan buat skuad Garuda pada paruh kedua. Sayang Indonesia kejebolan pada menit terakhir. Khusus buat Ramai, memang cukup impresif. Uce cetak gol dalam debutnya di timnas senior, itu berarti dia selalu cetak gol dalam debutnya. Sebelumnya dia juga cetak gol saat debut di Liga 1 bersama Persipura Jayapura. Sayangnya Ramai harus ditarik keluar menit ke-26 karena cedera. Tak cuma Ramai, ada dua pemain lain yang juga debut untuk timnas Indonesia, yakni Miftah Sani dan Ricky Kambuaya. Ketiganya menurut mantan nahkoda timnas Korsel itu menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi memang Ramai, Miftah, dan Ricky saya pilih karena akan jadi bantuan untuk tim. Saya sengaja masukkan mereka ke starting line-up untuk performa yang lebih baik, ungkap Shin Tae-yong usai laga. Soal cedera Ramai Rumekik, Shin belum mengetahui kondisi terakhirnya. Jujur saya belum tahu kondisinya, akan saya cek setelah ini, tutup Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.